Assalamualaikum guys. Hari ini kita di kebun. Kita buat banjar untuk tanam kangkung. Kita bersihkan dulu lahannya ya, untuk menyiapkan lahan ini. Kita bersihkan dulu lahannya. Akar. Ya, sini. Apa? Belajarnya belum bisa nyangkul nih. Kita tetap belajar. Bawa akar. Ini baru ini mau belajar bertani kebun. Bapak, satu biji itu satu biji aja ya? Dalam lalu bang? Dalam lalu? Terus ke dalam kan? Gini cukup enggak? Kedalaman kan? Kedalaman. Tadi. Sila deh. Sila. Kenapa? Cukup banget. Kubur ke pak? Kubur. Iyalah. Itu apa tuh? Kangkung. Ini besi lah. Kata bang baja. Angas kata orang Melayu. Akarnya banyak. Aduh. Akarnya guys.
Di sini bekas tanaman karet. Wah. Di remas-remasnya dibuang akarnya, diratakan, dibuang akarnya, digemburkan. Namanya diremas-remas nih sebetulnya ini. Hampir kesel mas ini. Biar gembur. Biar akan tanamannya subur. Mudah. Karena tanaman mudah nembus tanah. Tidak tahu. Belajar aja nih. Masih belajar. Ya teori pun belum. Yang pernah lihat orang ya. Akar-akarnya dibuang, akarnya digemburkan, diremas-remas, dibersihkan semuanya dari akar. Tiga atau empat hari baru udah kasih bibit tanamin, enggak langsung karena kan musim panas. Oke guys, udah siap satu lahan nih. Jadi 3 atau 4 hari lagi lah kita kasih bibit di sini. Oke, siap satu lahan, alhamdulillah selesai. Kita lanjutkan lagi buat satu lagi. Ya, setelah dicangkung itu baru kita remas-remasin tanahnya, hancurin tanahnya. Aduh, capek juga karena tidak pernah bertani. Aduh, baru mau belajar bertani. Kita akhiri video dulu, kita video kita sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.